Okay, good morning students. How are you today? Hope you in a good health and stay safe at home. We will study about caption today. Okay, we start from the first slide. Slide pertama, captions. Anak-anak, captions ini adalah pembelajaran pada bab ketiga. Setelah pembelajaran pertama dan kedua, kita lalui dengan membuat beberapa percakapan. Sekarang kita akan belajar mengenal apa itu captions. Okay, kita pengertian caption. Okay, caption adalah tulisan singkat yang melengkapi suatu gambar. Caption biasanya digunakan untuk memberikan penekanan suatu konten, artikel, laporan isi, dan lainnya. Menurut kamus, caption berarti explanation for a picture or illustrations. Jadi gambar itu dijelaskan melalui kata-kata atau penjelasan singkat. Gambar-gambar itu bisa berupa foto, tabel, grafik, dan bagan. Itulah pengertian caption. Sekarang kita lanjut pada macam-macam caption. Jenis-jenis caption. Caption ada beberapa jenis atau identification board. Hanya ada contohnya masing-masing tersendiri. Jenis caption ini hanya menyebutkan siapa yang berada di gambar. Contohnya seperti ini. Ini contoh identification bar, caption identification bar. Di sini ada gambar seseorang, kemudian lagi dijelaskan siapa orang tersebut dan dijelaskan posisinya mungkin di mana. Kalau seperti ini, Bollywood actress Aishwarya Rai Bachchan poses in front of the Taj Mahal in Agra. Orang juga bisa berpose, kan sering berpose di satu tempat. Sebutkan nama atau teman, misalnya sebutkan namanya sedang berdiri di mana, seperti itu. Jadi untuk caption yang satu ini adalah caption identification bar. Oke, kita kembali lagi ke jenis-jenisnya. Yang kedua adalah cut line. Jenis caption ini menyebutkan siapa yang berada di gambar dan apa yang dilakukannya. Jadi kalau identification bar hanya menyebutkan siapa dan di mana posisi tempatnya. Kalau cut line menyebutkan siapa yang berada di gambar dan apa yang dilakukannya. Oke, seperti ini. A woman walks among the bell-shaped spires of Borobudur, the world's largest Buddhist temple. Jadi ada seorang wanita berada di antara stupa-stupa candi Borobudur. Candi Buddha terbesar di dunia. Kalau diartikan seperti itu. Jadi tidak terlalu sulit membuat caption itu sebetulnya. Kita tinggal mengembangkan imajinasi kita. Apa yang akan kita tulis. Oke, lanjut sekarang contoh yang ketiga. Jenis yang ketiga is summary. Summary berisi penjelasan lengkap tentang siapa yang berada di gambar, apa yang dilakukan, kapan kejadiannya, di mana tempat terjadinya, dan kenapa hal tersebut dilakukan. Jadi caption ini lebih lengkap, ya. Caption yang ketiga ini lebih lengkap, yaitu summary. Kita lihat contohnya. Dia ada kapan, waktu, tempat, ya. Lengkap sekali. Seperti ini. Caption cut line. No. Ini caption summary. Caption summary. Indian workers scrub skewer cleaning machine on a truck before it's unveiling during an event to celebrate World Toilet Day in New Delhi on November 19, 2018. Hundreds of AFV Manisarma. Jadi ada penjelasan lebih lengkap sini, what, who, where, and when. Jadi kalau
caption kalian lengkap itu, maka disebutnya adalah caption summary. Oke, lanjut ke jenis berikutnya. Expanded. Bentuk lebih lengkap dari summary, jenis caption ini juga memuat bagaimana kejadian dan kutipannya. Ini berarti ada bahasan singkat ya. Oke, ini caption expanded. Selanjutnya caption expanded, dia lebih lengkap. Mungkin saya lebih mendekati iklan, saya kira ini ya. Jadi kalau captionnya lebih mendekati iklan, laporan, itu disebut dengan caption expanded. The American dream is many things to many people. Seperti ini. For a Savchuk family who came to US from Ukraine more than 15 years ago, achieving their dream mean opening a small business and making a decent living. Fyodor Iryan Savchuk met with the family and saw their dream comes true. Ini seperti ulasan singkat mengenai seseorang. Oke, disebut dengan caption expanded. Baik anak-anak, kita sudah menuju ke contoh caption selanjutnya. Group identification. Kalau group berarti ada beberapa orang di situ. Jadi penjelasan atau gambar penjelasan mengenai ada beberapa orang di sana. Oke, kita lihat contohnya. Apa buat dua contoh. Oke, di sini ada group identification yang pertama. Canadian Prime Minister Justin Trudeau, his wife and Sophie Gregoire Trudeau, their son Hendrian and Xavier, and daughter Ella Grace, second wife, prepared to pose in front of Taj Mahal in Agra, India on Sunday. Ya. Jadi menceritakan sebuah gambar, ada beberapa orang, apa yang sedang dilakukan di sana. Seperti itu. Jadi kalau beda dengan yang di depan tadi, itu hanya satu orang. Kalau ini ada beberapa orang, ini disebut dengan caption group identification. Ini salah satu contoh yang lain. Belgian royal couple King Philip and Queen Matilda pose in front of Taj Mahal in Agra. Gambarnya Taj Agra semua ya. Ya, lebih bagus ya. Mungkin kalau kita buat contoh, mungkin pakai yang ada di sekitar kita, bisa menggunakan caption-caption yang ada di lokasi-lokasi yang ada di sekitar kita. Oke, yang terakhir ada quote ya. Quote, caption quote berisi kutipan perkataan seseorang yang berhubungan dengan gambar. Jadi kutipan perkataan seseorang yang berhubungan dengan gambar. Jadi hanya kutipan ya. Ini contohnya. Oke, seperti ini. Sudah ditemukan di media-media gambar seperti Instagram. Quote seringkali dipakai untuk mengutarakan pesan secara tidak langsung. Jika disertai dengan gambar yang sesuai dengan isi kata, maka maknanya makin kuat. Contoh di bawah ini. Ada kejadian terbakar. I demolish my bridge behind me. Then there's no choice but to move forward. Baik, anak-anak, ada 6 jenis caption tadi. Kita ulas sedikit. Identification wall, cut line, summary, expanded, group identification, and quote. Oke, anak-anak, itu saja penjelasan singkat mengenai pembelajaran caption dalam bahasa Inggris. Untuk tugas, mungkin anak-anak buat satu gambar, kemudian lagi diberi caption ya, terserah mau caption yang mana, mau identification, mau summary, mau expanded, mau quote, mau yang summary, expanded, group identification, quote. Silakan di antara 6 ini anak-anak buat sebuah caption, cari gambar, kemudian anak-anak buat captionnya. Okay, student, that's our lesson for today. See you in the next meeting. Hopefully you enjoy this lesson. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.